عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ولا تجعل فينا شقيا ولا مظلوما ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مسيح دengan القرآن الكريم dengan سورة الكهف أو سورة الكهف. Kita masih dengan ayat pertama muka surat 293 ayat pertama daripada surah Al-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan kita berhenti dekat perkataan alhamdulillah dan kita huraikan apa maksudnya alhamdulillah dan apakah kelebihan tentang alhamdulillah atau zikir. Dan di antara perkara-perkara yang kita jelaskan sebelum ni, kita dah bagi tahu bahawa alhamdulillah itu di antara perkataan-perkataan yang pertama Adam alaihi salam sebut apabila dia bersin, dia kata alhamdulillah. Dan kita huraikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang dan kelebihan orang yang sentiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillah. Sama ada bila dia makan atau minum atau tidur atau bangun daripada tidur atau selesai atau berlaku musibah kepadanya dan dia kata alhamdulillah. Dan kita huraikan banyak hadis tentang kelebihan orang yang mengucap alhamdulillah. Dan kita ambil satu pelajaran saja daripada kuliah sebelum ni, iaitu pastikan anda membanyakan alhamdulillah. Sentiasa lidah kita sebut alhamdulillah fi sarra'i wad dharra', dalam kesusahan dan dalam kesenangan sentiasa alhamdulillah. Kemudian kita dah bagi tahu bahawa alhamdulillah di antara perkataan-perkataan yang akan diucap di dalam syurga. Dan jadi perkataan yang terakhir, kerana masa itu orang yang beriman, orang yang abdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia dah jadi ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada perkataan lain nak kata melainkan alhamdulillah. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran seperti alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Satu ayat dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza, mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memuji dia kerana dialah yang beri petunjuk supaya jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dia jelaskan kepada kita bahawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala bukan sebab pandai, bukan sebab ada pengetahuan, tetapi ada taufiq daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayah. Dan banyak orang yang dia beribadah banyak dan dia tergelincir dan dia keluar daripada jalan walaupun dia berilmu. Maknanya boleh kata taufiq daripada Allah subhanahu wa ta'ala satu matlamat yang kita kena juga usaha untuk dapat. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang sentiasa ada alhamdulillah dan jadikan alhamdulillah doa yang terakhir atau ucapan yang terakhir seperti dalam surat Yunus. Da'wahum fiha
da'wahum, ma makna da'wahum? Yani ucapan mereka di dalam syurga, fiha bermakna di dalamnya, di dalam syurga. Da'wahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam. Bermakna tasbih di situ banyak, akan dengar tasbih banyak. Subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam, dan tahiyyah atau salutation di situ maknanya salam. Assalamu membanyakan assalamu alaikum. Dan ugaya membanyakan assalamu alaikum di sini, dia bersedia untuk di sana dia ucap salam. Tapi kalau di sini kurang memberi salam, di sana lagilah tak pandai nak bagi salam. Maknanya kita kena sentiasa sibarkan salam seperti mana hadis Nabi SAW. Banyak hadis dia pesan suruh sibarkan salam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Mereka tidak dengar di dalamnya lagu atau lagha, perkara yang sembang aja. Wala ta'thima, perkataan-perkataan yang membawa dosa dan sebagainya. Illa, melainkan, kecuali. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Disebut dua kali untuk taukid, menekankan maknanya salam tu terlampau banyak salam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Quran, qal wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaika akan masuk daripada tiap pintu yang ada, dan mereka mengucap salamun alaikum, salamun alaikum, seperti salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin di dalam surah Az-Zumar. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat terakhir daripada surah Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun, malaika bertasbih yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya kalau kita ambil dan amal dengan perkara ni, dengan alhamdulillah, bagi kita pun satu untungan. Alhamdulillah, sentiasa membanyakan alhamdulillah. Di dalam ayat ni, dalam surah Al-Kahf ni, alhamdulillah, kita nak puji Allah Subhanahu wa taala kerana satu nikmat dia beri kepada kita. Apa dia? Iaitu Al-Quran. Alhamdulillahilladzi, perkataan alladzi dalam bahasa Arab kita tafsir ke arah orang kata nak amal dengan makna yang baik yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Bukan kita nak tafsir dari segi nahwu atau i'rab atau perkara lain, sebab tafsir dia banyak cara. Alladzi, perkataan alladzi dalam bahasa Arab, nama dia ism mausul. Ismun mausul, ugayam belajar bahasa Arab. Ismun mausul, nama. Ma makna mausul? Yang disambungkan. Maknanya kalau berwaqaf pada ism mausul, makna tidak sempurna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhin. Ladhin ism mausul. Alladhi untu mufrad, su'ura. Alladhina untu jam' plural. Alladhi, alladhina, allati, bila berwaqaf pada perkataan seperti ini, makna tidak sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian stop. Orang yang dengar dia apa nak kata apa sebenarnya? Maknanya di sini jangan berhenti bila membaca Al-Quran, jangan berhenti di tempat-tempat macam ni. Tetapi kalau seorang tu dia bernafasan dia tak bagus, dan boleh kata semua muslimin bernafasan tak bagus sebab tak exercise. Nah, ramai muslimin yang tidak exercise. Tengok buruk kita ni. Dulu saya main kurus kat Malaysia. Nah, maknanya kalau nafas memang tak boleh dah, dan berwaqaf kat situ, tidak ada masalah. Nama dia waqaf idtirari, sebab terpaksa. Kemudian ulang tarik nafas dan mula dengan alhamdulillahilladzi anzala. Alladhi anzala di situ dalam tajwid, nama dia mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Siapa yang tahu mad jaiz munfasil?
Mad, mad makna panjang, memanjangkan sesuatu. Mad jaiz munfasil ini berlaku apabila huruf mad alif, waw atau ya berada di ujung perkataan dan hamzah berada di awal perkataan yang seterusnya. Maknanya huruf mad dengan hamzah asin-asin, jauh. Satu di ujung perkataan, satu di awal perkataan. Mad ini boleh memanjangkan bunyi dia atau bunyi huruf tu dua harakat, empat, lima, enam. Qiraat Hafs An Asim yang dibaca di Malaysia, qiraat yang dibaca di Malaysia Quran ni Hafs An Asim boleh baca dua, empat, lima. Tetapi dengan syarat, bila baca dua, jumpa ayat yang seterusnya, jangan dibuat empat. Lepas tu jumpa ayat satu lagi, tak panjang langsung. Itu nama dia qiraat sendiri. Bukan Hafs An Asim, tapi qiraat orang yang baca tu. Dia tak masuk dalam qiraat. Qiraat dia sendiri. Tetapi kebanyakan tahfiz di Malaysia tipa ikut Hafs An Asim daripada tariq Syatibiyah. Syatibiyah ni dia memanjangkan empat harakat dan lima. Empat harakat dan lima. Dan boleh kita kalau kata empat, ambil semua empat. Kalau lima, semua lima. Tapi pastikan juga jangan mad jaiz munfasil ini jadi lebih panjang daripada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu bila huruf mad dengan hamzah ada dalam satu perkataan. Seperti was-samaa' al-malaa'ikah dan perkataan seperti itu. Idza jaa'ana. Jangan mad jaiz munfasil jadi lebih baik daripada mad wajib muttasil. Dia kena kurang daripada ni atau sama aja. Lima, lima tak apa. Sebab mad wajib muttasil bagi qiraat Hafs An Asim dia baca lima, lima harakat. Jadi kita boleh baca alhamdulillahillazi anzala, alhamdulillahillazi anzala, alhamdulillahillazi anzala ala abdih. Maknanya semua cara boleh, tidak ada masalah. Dan ini bukan mazhab tetapi qiraat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Anzala. Perkataan anzala bermakna dia turunkan. Dia turunkan. Perkataan nazala turun. Perkataan anzala turunkan. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak perkara daripada atas. Dan tidak ada dua makna. Kalau kita dengar perkataan turun, tidak terlintas dalam fikiran kita bahawa kata turun tu mai dari sini ke sini atau dari bawah ke atas. Makna satu je. Apa maksud dia? Dari atas ke bawah. Jangan pergi jumpa satu ayat kata oh dia turun lain, oh tak ni. La, satu makna sahaja. Kalaupun berjumpa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kata yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun, jangan kata oh tak boleh sebab saya pergi turun dia jadi macam kita, jadi musyabbih, jadi mujad. Tak, dia kata turun, dia turun. Lagu mana kita tak tahu, tapi dia turun. Dan makna turun kita faham dalam bahasa Arab bahawa perkataan turun atau nazala atau anzala maknanya dari atas ke bawah. Allah Subhanahu wa taala di antara perkara-perkara yang turunkan atau boleh kata perkara yang terbaik atau boleh kata nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala turunkan iaitu Al-Quran Al-Karim. Soalan, kalau Quran begitu satu nikmat yang besar, satu nikmat yang istimewa, satu perkara yang berharga, yang bernilai, adakah kita pernah rasa perkara itu atau tidak?
Adakah di kalangan kita seorang dia rasa bahawa Al-Quran Al-Karim ini yang ada lebih baik dan lebih berharga di dalam hatinya, lebih berharga daripada keluarga sendiri dan diri sendiri? Atau Quran yang ada depan kita ni nampak dia sama macam kitab lain? Maknanya kalau tak dapat perasaan tu dan tak dapat hargai Al-Quran itu, ini satu musibah. Satu musibah di mana? Dalam hati kita sendiri. Maknanya kita tidak hargai Al-Quran. Dan orang yang tidak membaca Al-Quran selalu, dia tidak hargai sebenarnya. Walaupun dia mengucap dengan lidahnya, kata saya sayang Al-Quran. Baca tak baca? Nak faham pun tak faham? Dan kita tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara ulama bahawa Al-Quran itu dia bawa ke syurga. Pernahkah baca dalam kitab kata, oh Imam Ahmad kata macam ni tapi khilaf. Atau Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, oh ni Quran ni dia boleh bawa ke syurga. Tidak, tidak ada. Al-Quran Al-Karim dia bawa ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ikut. Tetapi masalahnya, macam mana nak ikut? Apakah cara yang bagi kita kukuh untuk sentiasa membaca Al-Quran, untuk memahami dan faham Al-Quran Al-Karim? Itu yang kita perlu bermuzakarah dan perlu berpesan dan perlu tegur menegur tentang Al-Quran Al-Karim. Maknanya bagi saya nak khabar sesuatu. Orang yang belajar, siapa yang tak sayang Nabi, semua orang kata sayang Nabi. Saya nak belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang seronok bila dia gulungkan diri atau dia masukkan diri dengan gulungan ahli sunnah wal jamaah, dan dia seronok dan dia rasa lega. Tapi ketahuilah, tidak akan dapat rasa kemanisan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah. Jauh maksud saya, jauh dari segi bacaan dan bertadabbur dan kefahaman Al-Quran Al-Karim. Fokus dengan Al-Quran Al-Karim. Sentiasa baca Al-Quran Al-Karim. Hadith Nabi SAW luas sangat. Dapat mula dengan dengan Al-Quran Al-Karim. Sentiasa baca. Sampai jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini ketahuilah bahawa dia adalah nikmat yang terbesar. Bila jadi nikmat yang terbesar yang kita dapat dan Allah Subhanahu taala turunkan, maknanya kita perlu cari cara yang bagi kita faham Al-Quran satu, dan bagi kita cara untuk sentiasa kita inya Al-Quran Al-Karim. Dan kalau boleh mati pun dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi seminggu tak baca, lepas tu nak belajar, minta maaf. So baca surah Al-Kahfi ni hari Jumaat dia tak baca. Lepas tu dia nak belajar tafsir surah Al-Kahfi. So baca hari Jumaat dia tak baca. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai satu ni'ma. Ini ni'ma yang terbesar. Kemudian ni'ma-ni'ma yang lain, iaitu seperti hujan, seperti apa lagi ni'ma yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hujan, air maksudnya. Air, kalau tidak ada air, tidak ada hidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran kata, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan tiap sesuatu dia hidup dengan air. Kenapa tidak beriman? Lagi, apakah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kita dengar dia turunkan? Ada satu perkara sekarang Nabi SAW kata dia turun. Apa dia? Rezeki, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala dia turunkan rezeki, na'am. Satu perkara yang kita sentiasa kita nak, dan Allah subhanahu wa ta'ala dia turunkan.
Tapi ada sebab dia untuk nak dapat, iaitu ar-rahmah atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang diturunkan juga daripada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dalam masa tertentu dengan apabila kita laksanakan beberapa perbuatan yang baik. Salah satu perbuatan iaitu menhadiri majlis ilmu. Nabi SAW kata, "Ma min qaumin," tiap kaum berkumpul di satu tempat dan mereka membaca Al-Quran atau bermuzakarah, kata, "Ghashiyatuhumur rahmah." Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dan mereka rasa tenang. Orang yang masuk di majlis ilmu, dia akan rasa tenang bila tu majlis ilmu, bukan majlis jahlu. Sebab kalau majlis jahlu, jadi tak tenang. Contohnya, masuk satu majlis dinamakan majlis ilmu, tiba-tiba dengar perkara-perkara yang langsung tidak ada dalam agama, jadi stres dan jadi marah dan jadi tak tenang. Padahal kita tahu ada ketenangan dalam majlis ilmu. Saya biasa masuk majlis ilmu untuk tujuan hadis ini. Sebab boleh ampunkan dosa bila masuk majlis ilmu. Tapi dengar orang kata, air mata Nabi lagi besar daripada arash, saya jadi stres. Jadi taklah, tak ada ketenangan dan rahmat tak ada. Saya kata, ini majlis jahlu. Saya kena balik rumah lah. Nah, maknanya majlis ilmu, maksud dia ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ada dua, ada yang beri manfaat, ada yang sia-sia sahaja. Kita nak cari ilmu yang ada manfaat. Alhamdulillahilladzi anzala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang turunkan Al-Quran, turunkan rahmat, turunkan rezeki, turunkan hujan dan turunkan bantuan-bantuan kepada muslimin. Dan juga dia turunkan siksaan-siksaan juga dari langit. Allah Subhanahu wa taala pernah juga turunkan azab dan siksaan. Bukan turunkan rahmat sahaja, tapi boleh turunkan juga azab dan siksaan untuk orang yang tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Ala bermakna atas. Ala dalam bahasa Arab harfu jar, huruf jar. Nama dia huruf jar dalam bahasa Arab. Dia bagi perkataan yang datang sesudahnya diakhiri dengan baris bawah. Ala abdihi. Abdihi. Perkataan di sini abdi. Huruf ha tu ganti nama. Hi tu maksud dia Allah. على عبد الله مقصود يا الحمد لله الذي أنزل على عبد الله الكتاب. Tapi di dalam bahasa Arab ganti dengan ganti nama untuk kita tak ulang banyak kali. Dan Al-Quran Al-Karim lagi kemas dari segi balagha. Jadi الحمد لله الذي أنزل على عبده, banyak ganti nama berada di ujung perkataan, dia ganti untuk kita tidak berulang nama banyak kali. Perkataan abd, abdun, perkataan bagus atau tidak bagus? Abdun, apa makna abd? Hamba. Dengar perkataan hamba, suka tak suka perkataan? Tak elok. Perkataan hamba tidak elok. Contoh kata, hamba orang, hamba duit, hamba apa lagi? Maknanya kata di sini, perkataan abdun dapat nilai dia dan keistimewaan dia daripada perkara yang kita nisbah kepadanya. Maknanya kalau kata hamba duit, tak bagus. Kalau hamba harta, tak bagus. Kalau hamba dunia, tak bagus. Tapi bila buang semua perkara ini dan letak nama Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia akan naik. Sebab nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tu sahaja, perkara yang sedikit kalau sebut nama Allah Subhanahu wa taala akan jadi banyak.
Tapi bila kamu sebut, lepas tu tak jadi banyak. Maksud dia bukan perkataan tu tak bagus, tapi orang yang buat perbuatan tu sebenarnya tidak bagus. Dari segi ikhlas dan sebagainya. Sebab kita tengok dalam agama Islam, amalan dua orang buat satu amalan. Amalan yang sama. Sedekah. RM10, RM10. Hak ni diterima, hak ni tak terima. Hak ni digandakan berkali-kali ganda, ratus-ratus kali ganda. Hak ni baru 10 kali ganda. Amalan yang sama. Bermakna bukan kata perkataan Allah tu yang tidak elok, tapi orang yang sebut tu jadi dia tidak bersedia dan tidak faham, atau kata tidak ada ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa makna tabaraka ismu rabbik? Dalam nama Allah Subhanahu wa taala tu ada berkat. Maknanya air yang bila minum sebut bismillah dengan air yang bila minum tak sebut bismillah tidak sama. Bila masuk rumah kata bismillah atau masuk rumah tak kata, tidak sama. Siapa nak percaya? Inilah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikut. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Abdun, hamba, satu perkataan tidak elok melainkan kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Ketahuilah bahawa abdun atau ibadatun, ketahuilah bahawa matlamat seorang yang hidup atas muka bumi ini untuk beribadah, tujuan ibadah sahaja. Allah Subhanahu wa taala tak cipta kamu untuk minum atau makan atau tidur atau perkara lain, tetapi untuk ibadah sahaja. Dan hak ni pun tidak ada khilaf di antara muslimin, tapi orang non-muslim ada khilaf banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Dzariyat, muka surat belah kanan, wama khalaqtu, muka surat terakhir daripada surat Dzariyat itu, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Dia cipta jin dan manusia untuk satu tujuan, beribadah. Adakah kita dah abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini ilmu yang kita nak ambil daripada Al-Quran. Adakah kita ni dengan perangai kita, dengan perbuatan kita harian tu, adakah boleh kata ni aku hamba Allah Subhanahu wa taala? Dan tiap orang dia kenai diri sendiri. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. Dalam surah Al-Qiyamah, tiap manusia dia kenai diri sendiri, walaupun dia memberi alasan, berbagai alasan. Adakah kamu abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dia minta hak tu. ما أريد منهم من رزق, tak minta rezeki daripada mereka. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Walaupun nampak Allah Subhanahu wa ta'ala bila suruh bersadaqah dan zakat dan sebagainya, nampak macam kata sebahagian daripada rezeki, kalau orang dia anggap rezeki itu maknanya harta sahaja, dia bagi sikit-sikit fi sabilillah. Tadi saya dosen dengan haji, saya kata kalau tempat-tempat macam ni orang sewa, kenapa tak beli? Orang yang hadir kuliah tiap bulan bayar 100 fi sabilillah. Lepas tu beli tempat-tempat macam ni, waqaf fi sabilillah. Tapi kita nampak dalam bab duniawi orang dia boleh makan dengan 200-300 ringgit, tapi bila mai bab sedekah untuk kata kat sana, dia bagi 2 ringgit. Duit pun yang koya, dia pilih ada koya. Tu yang kita jadi teruk. Dusu yo tiap bulan kena bayar. Belilah tempat-tempat, beli tanah buat bangunan pun jadi murah. Tapi orang dia beristiqamah dan dia ikhlas, bermakna dia beri fi sabilillah. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak minta makan pun. Dia minta beribadah. Perkara yang penting dalam bab ni, macam mana saya nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Soalan. Macam mana saya nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Nabi tak kenal. Sahabat tak kenal. Quran tak baca. Lepas tu nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bagi beberapa perkara yang membantu seorang dia jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia kukuh dalam bab kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa lemah, rasa tak pandai, rasa jahil, rasa ilmu tak banyak, rasa salat pun tak berapa bagus, sedekah pun tak berapa kemah, boleh kata nampak lemah sangat dah. Apakah cara-cara yang boleh bagi kita jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik? Tulis kalau boleh. Perkara yang pertama, doa. Doa. Orang yang tak tulis dia kena ingat. Macam orang dulu dia pun ingat tu. Saya pun tak bawa kitab pun. Doa. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa huwa al-ibadah. حديث لين الدعاء مخ العبادة مخ ما معنى مخ العبادة ميم خاء مخ مختو قطة أتو يد دلام ينسوم سومدو العبادة بمعنى كتا أغاية عبد كان ديري كبدا الله سبحانه وتعالى دان ديه مما ديه همبا الله سبحانه وتعالى akan jumpa dia orang yang pakar dalam bab doa. Maknanya dia boleh kata dia berguling dan minta, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, dengan dia menangis pun mungkin Allah terima doa dia, mungkin tak terima. Orang yang tak pandai doa, dia tak pandai beribadah. Dan orang yang dia tidak pandai doa, boleh kata orang dia tidak boleh maju dalam bab ibadah dia. Walaupun dia mai belajar selalu, dia sentiasa belajar, tapi doa dia tak pandai. Nampak kita di masjid-masjid orang pakai doa secara beramai, walaupun benda khilaf di antara ulama, bid'ah tak bid'ah, sunnah tak sunnah, tapi bagi saya orang yang doa lebih afdal daripada orang yang tidak doa. Dan juga bagi saya, orang yang dia doa di tempat yang Nabi tak suruh doa, dia bersalah. Maknanya doa secara berjamaah tu bagi banyak ulama satu kesalahan, termasuk dalam bab al-bid'ah al-idhafiyah atau bid'ah tambahan. Bid'ah tambahan tidak keluarkan daripada agama, tapi tetap satu bid'ah, dan bid'ah itu dalalah atau dia bawa untuk kesesatan. Walaupun nampak tak apa-apa, tapi dia boleh bawa kat perkara yang lain. Maknanya kena mula-mula tutup pintu bid'ah dan cari sunnah sahaja, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa, bila nak doa, waktu nak tidur doa banyak sebab takut isu tak bangun, waktu masuk bilik ayat doa sebab bila takut orang teman, bila buka baju tu orang tu ada, bila buka baju pun bukan suruh mandi pakai baju dengan kapiah, bila buka baju baca doa. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam kata satratu macam mana, hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila seorang dia sebut bismillah, dia kan ada hijab di antara dia dan jin atau nah. Bismillah, buka baju dengan doa. Bila keluar daripada bilik ayat pun doa. Nah. Bila makan doa, bismillah.
Bila habis doa juga. Maknanya boleh kata orang yang pernah belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jumpa banyak hadis. Hadis itu semua berkaitan doa. Cara makan, minum, tidur, bangun tidur, berkahwin, semua doa. Maknanya seorang Muslim dia perlu atau wajib memahami doa. Ada orang dia tak pandai doa. Ya Allah, ya Tuhan. Orang cerita kat saya dulu di Algeria berlaku gempa bumi. Tempat tu yang berlaku gempa bumi, banyak orang yang penegih yang minum arak dengan dadah tu. Tiba-tiba bila mula gerak, orang takut mati dalam keadaan tu. Dia buat apa? Lari semua kat masjid. Salat. Cepat semua pakai ambil wuduk. Orang tak reti ambil wuduk pun dia basuh-basuh masuk masjid. Ada orang cerita kata orang sebelah dia tu masih mabuk sebab dia masih ni. Lepas habis salat dia nak doa sebab dia bertaubat walaupun dalam keadaan tu takut mati. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, saya tak faham apa-apa yang berlaku. Dan dia letak tanya, amin. Itu doa dia saya. Itu satu doa boleh kata, kalau dia ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi dia faham. Dia kata dia tak faham apa. Apa yang berlaku ni. Jadi macam tiba-tiba dia masuk masjid dan dia takut mati. Muslim, kalau boleh, ghika doa. Sini boleh buat bid'ah dalam doa. Ghika doa. Kena pakar dalam bab doa. Sentiasa berdoa sampai orang kata, ini gila tu selalu tu cakap seorang-seorang. Berdoa. Sebab kamu tengah minta daripada yang maha kaya. Kamu tengah minta daripada orang yang bagi kamu sembuh kalau sakit. Kamu minta daripada yang di tangan dia syurga dan neraka. Apa salahnya kalau seorang dia rajin berdoa? Sentiasa berdoa. Dalam sujud, doa banyak-banyak. Habis salat, tak semestinya kata, oh, salat tak boleh doa secara... Seorang diri doa. Jangan cabut tu. Betul orang nak ikut sunnah. Kata nak ikut sunnah, tak doa-doa. Lama-lama kering lah tu. Doa tak ada. Itu pun satu masalah tu. Lepas habis salat tu atau selepas tiap kali lakukan satu perbuatan yang baik, ya Allah, ya Tuhan, doa. Apa kesalahan? Tak ada kesalahan di situ. Dan bukan bid'ah. Dan dia boleh tambah juga iman seorang. Ad-du'a. Alhamdulillah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala memaksa kita untuk berdoa 17 kali sehari. Dengan, ya Allah, tunjulah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam salat fardhu. Ha, tu kena baca juga. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tak terima, maknanya ada benda yang tak kena. Bukan doa tu tak bagus, tetapi orang yang meminta tu dia tidak baiki diri atau dia banyak kelemahan. Dia ada kelemahan dari segi ikhlas, dari segi makanan dia. Makanan tidak halal kerana Allah SWT tidak terima doa. Orang yang makanan dia makanan haram. Atau boleh kata dia tidak khusyuk di dalam doa. Atau boleh kata masa dia berdoa, dia minta dengan hati yang lalai dan dia, ya Allah, beri tak apa, tak beri pun tak apa. Dia tidak fokus dalam doa dia. Maknanya doa satu perkara yang boleh kata penting sangat. Atau kata doa silah al-mu'min. Satu senjata bagi orang yang beriman. Doa. Takut? Doa. Senang? Doa. Miskin? Doa. Sakit? Doa. Sehat? Doa. Sentiasa doa. Sampai jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kena memahami doa. Apa yang saya nampak dalam syarikat kita,
90% daripada masyarakat Islam tidak menghafai dan tidak memahami doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dan mereka rajin reka doa-doa lain, tak tahu dia ambil kat mana. Dalam memandikan jenazah, tambah doa, tak tahu ambil mana. Salat dia tambah doa. Habis salat dia reka doa. Ada di antara doa yang saya tak faham sampai sekarang. Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa ahshurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Saya tak faham doa ni. Bahasa apa pun saya tak tahu. Pernah dengar doa ni tak? Ada orang tu doa tu. Oh, ada mau doa. Tak bagus. Saya tak faham doa tu. Dan juga nampak banyak masyarakat dia berdoa, tetapi dia doa salah sampai dia doa untuk atas diri sendiri. Di antara doa yang saya dengar dulu masa-masa Malaysia pergi Kedah, dia dengar orang baca doa, Allahumma taqabbal minna salatana tamma waghfir lana dhunubana amma wala tu'adzibna, lepas tu dia tambah ila yaumil qiyamah. Maknanya, ya Allah, terimalah semayang kami, salat kami sempurna. Waghfir lana dhunubana ammah. Ammah tu kena panjang. Nama dia mad lazim kalimi muthaqqal. Ammah. Bukan amma. Sebab amma makna lain. Jadi soalan seperti amma yatasa'alun, dia kena panjang. Tak apa panjang tak panjang, kita tahu raib. Ammadani, Allah ampunilah dosa kami secara seluruhan, dosa yang kita lakukan. Wala tu'adzimna, dan ya Allah jangan siksa kami. Ila yaumil qiyamah, kepada hari qiyamah. Bermakna di dunia ni siksa kita, tapi pada hari qiyamah. Maknanya kata dunia ni biasa, ampunilah dosa kami, selamatkan kami, tetapi pada hari qiyamah tak apa, siksa kami. Tu makna dia. Dan huruf ila tu tidak boleh tambah. Doa tu boleh doa. Allahumma taqabbal minna salatana tammah wa ghafir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna yawm al-qiyamah. Boleh terima doa tu. Cantik juga kalau Allah SWT terima. Tapi salah bila nampak kesudahan dia, ditulis sadaqallahul azim. Nah, sebab saya pernah jumpa doa-doa seperti ini dan selawat. Dan selawat mula dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Dan di sekolah tahfiz. Ini satu perkara yang tidak elok bagi orang dalam bidang agama. Ad-du'a'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada perkara yang menolak qada dan qadar melainkan doa. Bermakna kalau ditulis atau ditakdirkan bahawa orang ni ahli neraka, dengan doa dia boleh ubahkan qada qadar dia tu. Wala yaruddu al-qada'a illa ad-du'a'u. Ad-du'a. Apa yang kita belajar hari ini? Kita nak doa banyak-banyak. Semua masalah yang kita lalui atau akan lalui akan diselesaikan dengan doa. Tetapi pandai-pandai doa lah. Hafai hadith-hadith Nabi SAW, doa-doa yang dia ajar. Dan doa yang terbaik, yaitu doa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Doa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Doa banyak di dalam Al-Quran Al-Karim sendiri boleh cari doa. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang pertama yang boleh bantu kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bermakna saya tak mampu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah saya jadi hamba. Perangai saya tak elok. Pengetahuan saya kurang. Orang keliling saya pun lemah, saya pun lemah sekali. Nak jadi hamba pun tak boleh. Dugaan banyak, fitnah banyak. Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta bantuan daripada-Nya. Dan dia yang kata,
إياك نعبد وإياك نستعين. Dan kami minta bantuan untuk beribadah tu daripadamu. Dan kalau tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa yang laksanakan amalan ibadah. Salat berat, sedekah berat, berpuasa berat, semua benda penuh dengan kesusahan. Sahabat tak boleh minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. So, di antara doa-doa yang kena banyakan iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi masa baca doa tu kena hati hadir masa baca doa tu. Bukan Allahumma amin tu sapu muka macam tu. Maknanya orang yang dia faham doa tu, masa dia minta, bukan tu tengok WhatsApp dan Allahumma inna ala zikrika. Tak boleh macam tu. Dia kena khusyuk betul-betul. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Banyakan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini cara pertama untuk nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam 9 perkara atau 10 perkara kita akan huraikan, kuliah akan datang. Hari ini kita huraikan bab doa dan kita akan duduk dengan bab ibadah dan macam mana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sampai al-kitab iaitu al-Quran, itu pun dia cerita panjang. Mungkin dia ambil kat kita sebulan dua tak apa kan. Nah. Itu sahaja untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.